nih yang dinamakan common rail tuh ini loh Bang. Ini tabung-tabung ini. Tabung ini itu bertekanan tinggi ya. Ini tekanannya ada di sekitar 2000 bar di sini Bang. Ini untuk gasnya. Jadi untuk gasnya dia tidak menggunakan alor. Ini udah jelas ya. Jadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Singa Raja. Dan pada video kali ini aku penasaran Wang dengan Isuzu NMR yang Euro 4. Jadi ini armada pegangannya Pak Dwi. Ini drivernya. Sama ngecek oli Wang. Jadi kita sama-sama belajar permesinan. Nah, ini udah pasti kelihatan berbeda banget. Ini terlihat dari turbonya besar. Saya ini mau aku mulai dari mana ya? Kita lihat mulai dari common railnya. Common railnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini Wang. Ini kita belajar ya. Nanti kalau aku ada salah, monggo dikoreksi. Jadi untuk Euro 4 itu dia tidak menggunakan boss pump. Tidak ada boss pump Wang. Nah, di sini. Biasanya kalau untuk yang diesel konvensional itu di sini ada boss pump. Ini nggak ada. Ini adanya common railnya. Nih, yang dinamakan common rail tuh ini loh Wang. Ini tabung-tabung ini. Tabung ini itu bertekanan tinggi ya. Ini tekanannya ada di sekitar 2000 bar. Jadi tinggi banget karena untuk ban kita aja ada di 160-an ya. Ini tekanan ada di sekitar 2000-an. Cuman pompanya mana ya? Mau tak lihatin nggak kelihatan. Ini bawah ini full pump. Terus ada high pressure-nya. High pressure-nya yang mana ya? Jadi full pump itu dia menarik solar dari bawah naik ke atas ke high pressure. Jadi high pressure dia nanti meningkatkan tekanannya ke common rail yang mana untuk tekanannya itu ada di sekitar 2000 bar. Dah kira-kira seperti itu. Terus untuk yang Euro 4 itu di belakang ada kotakan seperti ini. Ini kotakan seperti ini aku juga kurang begitu paham. Mungkin ini dia EGR ya, karena untuk di NKR itu kan ada, tapi cuman pipa tok gitu loh Bang, pipa tok. Tapi untuk ini dia ada tabung besar di sini. Terus yang pastinya ECU di sini. Ini engine control unit. Atau ada yang bilang ECM. Ya intinya ini anulah alat kontrol mesin ini. Mesin ini, alat kontrol mesin ini itu ada di situ. Oh ini buatan bolongan soket no, buatan toh ya. Seperti ini mesinnya terlihat gede banget karena memang untuk PS-nya dia lebih tinggi ya. Untuk yang lama itu kan ada di sekitar 125. Ini mungkin kalau nggak salah ada di sekitar 150 PS. Untuk turbo udah aku sebutkan tadi besar. Terus untuk yang ini sudah ada intercoolernya. Jadi udah seperti yang termo. Ini intercoolernya besar ya. Ini untuk lebarnya ada 2 kali lipat dari kepunyaannya Canter. Aku lihat dari si Black Speed dulu ya, dia kan coolernya cuman dikit. Coolernya itu cuman sejengkal paling Wang, kecil lah. Tapi ini besar banget. Mengobati rasa penasaran ku Wang. Aku itu lihat ini Wang. Ini selang ini dia itu larinya ke air radiator.
Ya ini menyatu sama air radiator di selangnya ini, pipa ini. Ke sini. Itu. Berarti ini kayaknya EGR ya, Wang. Iyalah. Kira-kira untuk kita lihatnya gampang itu EGR, untuk di NKR, untuk di elep macan ini EGR-nya. Cuman untuk di elep macan dia cuman pipa tok. Karena untuk intake ini. Tuh. Dari turbo ke sana, ke cooler, masuk ke intake. Berarti untuk kotak ini itu EGR, yang mana dia dialiri sama air. Ini ya. Monggo kalau salah nanti dikoreksi. Seperti itu. Kita lihat dari kanan lagi. Ya, penasaran. Karena aku lihat-lihat di video itu ya, Wang. Itu kok banyak yang aku penasari dari yang common rail, cuman kok videonya kadang ini ya. Perlu belajar ini aku sama mekaniknya Isuzu biar lebih paham. Ngobatin rasa penasaran ya, Wang. Ini. Pokoknya untuk ini ya, yang aku bilang EGR, monggo untuk teman-teman yang paham tolong dikasih tahu ini sebenarnya apa. Wis. Gitu. Terus untuk penasaran banyak yang pengen tahu untuk gasnya dia pakai olor apa enggak, aku liatin. Wis, untuk mesin udah ya. Pun Pak Dwi sampean tutup, Pak. Kula buka nggih. Di sini, Wang. Ini untuk gasnya. Jadi untuk gasnya dia tidak menggunakan olor. Nih udah jelas ya. Jadi ini. Dia untuk sensornya mana ya, Wang? Gak berani aku mau nginjek-nginjek gas nanti bisa merubah setelan kan, seperti Scoopy itu loh, motor-motor matic itu kan kalau gas kita gunakan untuk mainan kadang nanti untuk ke mesin dia berpengaruh. Ini gasnya ini, tapi udah nggak tahu lah ini kabelnya, pokoknya di sini tidak ada olor sama sekali nih, Wong. Oh, tidak ada alat. Seperti inilah. Untuk interior sih, interior sama semua. Seperti ini. Api. yes lah. Untuk konsumsi bahan bakar irit ya, Wang. Untuk konsumsi bahan bakar irit, kita cek untuk filternya. Untuk filter jadi kiri. Nah ini untuk filternya ada di sini. Terus untuk ini konsumsi BBM-nya pakai solar biasa, bukan solar deck, karena tahu sendirilah kita sebagai sopir kalau pakainya deck lemes wes gitu. Udah ya, Wang, sama semua nih. Kalau untuk masalah kaki-kaki sama giga yang lama wis padha wae, tidak ada yang dirubah. Oke, jadi tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.